ada yang bisa naik kelas tanpa ujian. Begitupun juga hidup. Tiap insan berbeda-beda ujiannya. Ada yang Allah uji dengan tidak sehat. Ia mampu, tapi ia kalah dan lemah dari ujian karir dan pekerjaannya. Ada yang Allah uji dengan kekurangan harta. Ia mampu, tapi ia kalah dan lemah dari ujian lisannya. Ada yang Allah uji dengan karir dan jabatan. Ia mampu, tapi ia kalah dan lemah dari ujian rumah tangga. Begitulah seterusnya. Ujian demi ujian akan selalu ada selama manusia itu hidup dan akan terus diuji. Maka jangan pernah merasa diri telah beriman jika kita belum lulus diuji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja? Mengatakan, kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang